السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله شكرا كثيرا بقراءة الحمد لله على هدايته وتوفيقه الذي نحن نعيش بها ونصلي ونسلم على محمد على جهده وبذله لتبليغ شرائع الله هداية لنا. أما بعد، أشكركم شكرا جزيلا على مساعدتكم بالحضور في هذا الفصل. سأفسر عليكم خطبتي على اللغة الإندونيسية خصوصا. أرجو منكم عفوا إن وجدتم فيها خطأات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, kita akan mengkaji tentang apakah Allah itu roh. Nah, ternyata di dalam Islam Allah itu bukan roh. Allah itu adalah pencipta roh. Karena roh itu adalah makhluk gaib. Jadi makhluk gaib itu ada roh, ada malaikat, ada jin, ada makhluk ahmar, malaikat, iblis, syaitan, banyak lagi makhluk-makhluk yang bersifat roh. Mereka disebut dengan istilah makhluk gaib. Nah, itu yang pertama, namanya makhluk gaib. Yang kedua, adanya namanya makhluk syahadah. Jadi Allah itu menciptakan makhluk nyata yang bisa diamati oleh manusia. Mulai dari atom, proton, neutron, dan elektron, bisa dilihat memakai teropong elektron, sampai kepada zat kimia lainnya, sampai kepada rembulan, bumi, matahari, bintang-bintang, super galaksi, maha galaksi, itu semuanya adalah makhluk syahadah, makhluk nyata. Apalagi isi bumi ini, mulai dari lumut, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, serangga dan binatang-binatang besar lainnya. Nah, itu semuanya yang ada di daratan, di lautan, itu namanya makhluk syahadah. Jadi Allah menciptakan ada makhluk gaib, ada makhluk syahadah. Makhluk gaib diantaranya roh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan roh, tapi Allah subhanahu wa ta'ala pencipta roh. Tapi tentang roh ini Allah menekankan, diberi ilmu juga terhadap manusia tentang makhluk-makhluk roh ini, tapi diberikan hanya sedikit, yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim, yas'alunaka 'anir ruhi. Mereka bertanya, orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani di Mekah bertanya tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Jawablah ya Muhammad, ruh itu hanya Allah saja yang tahu. Lalu nabi-nabi tidak tahu? Tahu. Manusia tahu? Tahu. Tapi sedikit. Dilanjutkan oleh ayat itu tadi, ayat yang ke-85 surat Bani Israel, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tak diberi ilmu tentang roh itu kecuali hanya sedikit. Jadi hanya sedikit pengetahuanmu tentang roh. Yang lebih banyak itu sifatnya rahasia, hanya Allah yang tahu. Rasulullah pun hanya tahu
ketika diberitahu oleh Allah. Nah, apakah ilmu manusia tentang roh saja yang sedikit? Iya, tapi tentang alam syahadah pun juga sedikit pengetahuan manusia. Nah, tapi sedikit lagi pengetahuan manusia tentang roh. Sedangkan tentang makhluk syahadah saja, makhluk nyata, ilmu manusia juga sedikit kalau dibandingkan dengan ilmu Allah. Ibarat kita mencelupkan telunjuk ke samudra, nah lalu kita angkat telunjuk kita, meneteslah air satu tetes, dua tetes di tengah samudra itu. Maka itulah perbandingan ilmu kamu dengan ilmu Allah. Ilmu kita manusia itu ibarat setetes air di tengah samudra yang sangat luas, atau sebesar biji atom yang melekat pada pasir-pasir yang halus di tengah padang pasir yang luas. Kalau jazid jawas dikatakan seperti 7 buah gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Ilmumu sedikit seperti 7 cincin kecil itu, sedangkan padang pasir berjuta-juta kilometer luasnya. Batu-batunya di dalam begitu besar. Nah, itulah perumpamaannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi Allah itu bukan roh, tetapi dia pencipta roh. Mengapa ini saya ungkapkan Allah itu bukan roh? Karena ada tantangan dari orang non-muslim. Ini saya catat, Allah itu maha gaib, tidak bertubuh, tidak berjisim, tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak di luar, tidak di dalam, tidak berdimensi. Dia maha baik, maha benar, tidak mempunyai lokasi geografis. Nah, itu catatannya. Lalu ada orang mengatakan, nah kalau gitu Tuhan itu membingungkan. Iya, bagi anak TK dengan SD memang membingungkan. Bagi budak seperti jariah memang membingungkan. Allah tidak di luar, tidak di dalam. Nah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak luas, tidak sempit. Nah, Allah itu tidak berdimensi. Membingungkan, iyalah. Bagi orang yang tidak belajar, membingungkan. Tapi bisa disederhanakan kalau berhadapan dengan budak. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan budak yang bernama Jariah, karena dia tidak tamat SD. Dia buta huruf, si budak yang bernama Jariah ini. Tapi bisa dipantau keimanannya. Bagaimana Rasulullah memantaunya ketika budak ini selalu dipukul oleh tuannya, selalu disiksa? Maka orang itu bertanya kepada Rasulullah, budak ini agak susah diatur, bagaimana nih ya Rasulullah, aku pukul dia. Kata Rasulullah, "Hei Jariah, aina Allah, Tuhanmu di mana?" Dia jawab, "Fis sama ada mencukupi itu kalau untuk budak Jariah. Kalau disebut tadi tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak berbentuk, nanti bingung dia karena dia yang tidak sekolah. Nah, jadi disebut saja Allah itu di atas, dah cukup bagi dia. Lalu, man ana, aku ini siapa? Ente Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Nah, dah cukup, merdekakan dia, kata Rasulullah. Kenapa? Begitulah ukuran pemikiran budak jariah yang sangat harfiah. Nah, jadi bagaimana di Timur Tengah itu? Nah, kita dengarkan sebentar. Bagaimana ini budak jariah itu di tengah padang pasir dinasihati orang dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam metode untuk menaklukkan pemikiran muda. Masya Allah. Thank you.
Alhamdulillah. Nah, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya terbayang suasana padang pasir dengan kurmanya, dengan ontanya, dengan panas yang terik. Nah, disitulah lahirnya budak jariah yang ditanya oleh Rasulullah, Aynallah. Dan Rasulullah tidak pernah menanyakan Aynallah kepada orang-orang yang cerdas. Nah, hanya kepada budak. Kepada orang yang cerdas misalnya seperti apa? Kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah ditanya. Hei Abu Bakar, Aynallah. Tidak pernah. Kenapa? Dia sudah cerdas pola pikirnya. Nah, kalau lebih khusus lagi, Rasulullah hanya bertanya kepada orang yang akan diangkat menjadi hakim di Yaman, namanya Mu'az. Ya Mu'az? Tak pernah Rasulullah bertanya kepada Mu'az, Aynallah, man ana? Tidak pernah. Tapi kepada orang yang cerdas, Rasulullah menanyakan, bagaimana caranya kamu memutuskan perkara di Yaman nanti karena kamu akan jadi hakim? Hai Mu'az. Mu'az menjawab, bi kitabillah ya Rasulullah, dengan Al-Quran, kitab Allah. Baik, bagus, kata Rasulullah. Tapi karena tempatnya kita berlainan, sosial budayanya juga berlainan, bagaimana kalau seandainya perkara yang engkau tangani itu tidak ada di dalam Al-Quran? Maka Mu'az menjawab, saya akan memutuskan perkara bisunnah ya Rasulullah. Oh bagus, kata Rasulullah. Tapi bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah? Maka karena dia cerdas, pertanyaan ini sudah sangat khusus, maka dijawab juga dengan kecerdasannya oleh Mu'az bin Jabal. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, ijtihadu birra'yi, saya akan berijtihad menurut pikiran saya. Ra'yi itu dua macam, ada ra'yul haq, ada ra'yul batil. Kalau ra'yul batil ini hanya berdapat pendapatnya sendiri menurut nafsunya. Kalau ra'yul haq, dia akan menggunakan otaknya sendiri, tapi dia lihat aturan-aturan umum yang terdapat di dalam Al-Quran, dalam hadis, walaupun tidak disebutkan secara lafziyah, secara lafaz, tapi dia bisa mengambil i'tibar kiasan dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Karim menyatakan, fa'tabiru ya ulil absar, kiaskanlah hei orang-orang yang cerdas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kepada pertanyaan, kok ada orang menyatakan bahwa Allah itu roh? Allah itu roh katanya. Nah, karena itu sembahlah dia di dalam roh. Setahu kita, nenek moyang kita dulu, abad-abad ke-15 sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu memang nenek moyang kita itu, terutama di daerah Jawa, Sumatera juga, di Kalimantan juga sekarang masih ada, itu menyembah roh nenek moyang, disebut dengan ajaran animisme. Anima itu roh. Mereka menyembah roh karena bagi mereka Tuhan mereka itu adalah roh. Anima itu roh. Ada juga yang mengatakan animo, binatang, roh-roh yang masuk ke dalam binatang. Karena itu dia sembahlah dewa Ganesha, yaitu gajah. Dia sembahlah roh dewa Hanuman, yaitu dewa kera. Nah, tidak sedikit pula yang menyembah batu-batu besar, pohon-pohon besar. Itu ajaran animisme. Yang kedua ada ajaran dinamisme.
yang menganggap benda-benda mempunyai kekuatan. Benda-benda itu mengandung roh-roh pula. Ya, hampir sama ya. Cuma dianggap benda itu punya kekuatan dijadikan tangkal, dijadikan kalung, itu taring harimau, dijadikan di sini kain hitam yang diberi benda tertentu. Nah, itulah ajaran penyembah roh itu. Nah, tapi kok akhir-akhir ini muncul lagi? Tuhan itu roh katanya. Padahal Tuhan itu maha gaib, pencipta roh. Dia tidak bertubuh, tidak berjisim. Ajaran jasmiah itu tidak benar. Allah itu tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak di luar, tidak di dalam, tidak berdimensi. Dia maha baik, maha benar, tidak mempunyai lokasi geografis, tidak di atas, tidak di bawah. Ini jawaban untuk orang yang cerdas. Jangan digunakan kepada orang yang tidak tamat SD, yang tidak sekolah seperti budak jariah itu tadi. Tapi kalau kepada anak TK, SD, kita sebagai kakek bertanya dia, "Kek, Tuhan itu di mana, Kek?" "Ah, boleh, Tuhan di atas, nah. Cucuku." "Gak apa, kenapa masih anak SD?" Kalau kita disebut, "Hei, anak TK, Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak hijau, tidak biru, tidak berwarna, tidak berbentuk." Ya, bengonglah dia. Supaya jangan bengong, bingung, diberikan jawab sederhana. Dikatakanlah, "Oh, Tuhan itu di langit." "Iya." "Kalau berdoa bagaimana?" "Hadaplah ke atas." Nah, boleh, karena dia belum punya daya analisis. Nah, diberikanlah untuk yang sederhana. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan di atas dan di langit, dah tua orangnya, tapi masih seperti anak TK dengan budak jariah itu tadi, ya kita maklum sajalah. Itulah yang disebut oleh Ustaz Saman itu dengan mantiq at-tuhuli. Itu masih merupakan logikanya anak-anak. Sampai pun at-tuhuli atau itfal, taman kanak-kanak itu disebut dengan raudatul atfal, taman kanak-kanak. Ya, kanak-kanak itu sifatnya begitu. Hanya jelas di atas, di bawah, hijau, kuning, biru. Maka lagunya itu balonku ada lima. Itulah pola logikanya. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat logika pikirnya. Jadi kalau tingkat dasar logikanya terhadap jariah, jangan diberikan kepada logika tingkat tinggi seperti Rabi'ah al-Adawiyah, al-Hallaj. Jangan. Itu logikanya lain. Nah, jadi sesuaikanlah. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ali bin Abi Talib mengatakan, "Ad-dinu wal-aqlu." Agama itu bersamaan dengan otak. "La dina liman la aqila lahu." Tidak berlaku hukum agama bagi orang yang tidak berotak, atau bagi orang yang sakit otak, atau orang yang terlalu rendah logika pikirnya, hukum agama tak berlaku bagi dia. Kalau di KUHP itu pasal 44, dia harus diampu. Maka orang pengampunya lah walinya yang akan bertanggung jawab. Dia tidak bisa. Kenapa? Tingkat logikanya yang belum balig. Balig sampai umur mungkin. Yang belum memayis. Memayis itu dapat membedakan buruk dan baik. Entah apalah nama istilahnya. Pokoknya itu dia adalah orang yang tingkat berpikirnya belum sampai ke sana. Nah, kembali kepada pertanyaan. Mengapa akhir-akhir ini muncul ada yang mengatakan Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam roh? Nah, ini sebetulnya pertanyaannya dalam ilmu perbandingan agama.
dalam kitab fikih Islamiyah, akidah Islamiyah, ini kita tidak temukan. Nah, kita dengarkan sebentar bagaimana irama padang pasir yang sudah berkumandang sejak 15 abad yang lalu. Suara ini sampai pulalah ke Indonesia bersama dengan orang-orang dalam. Kharajan Nabi, maksudnya Nabi keluar dari rumahnya di saat hari raya Idul Adha. Saya tidak sanggup menceritakan menerus ini karena air mata saya akan meleleh berterusan. Karena iramanya ini menyentuh bagaimana Nabi keluar dari rumahnya bertemu dengan anak yatim piatu. Ya Allah. Nah, anak-anak ini dididik oleh Rasulullah bagaimana akhlak yang baik, bagaimana hanya menyembah satu Tuhan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dengarkan sejenak bagaimana katanya. Sallallahu alaihi wasallam yawm al-'id li ajli salati al-'id. Nah, ditanya ini menjelang salat Idul Adha. Rasulullah keluar dari rumahnya, nampaklah seorang anak yatim piatu lagi menangis. Ya Allah, saya tidak akan meneruskan kisah ini. Luar biasa sedihnya. Baiklah, kita cerita yang lain saja. Astagfirullahaladzim. Farasibiyana yalabu wa wajada sabiyana. Kita kembali kepada kisah. Apakah Allah itu roh? Ini banyak pertanyaan dalam kajian ilmu perbandingan agama. Jadi dalam ilmu perbandingan agama itu biasanya banyak para ustadz yang ahli kristologi itu mengutip dari kitab Taurat dan Injil. Jadi di dalam kitab Taurat dan Injil itu dipahami oleh para-para pendebat kristolog non-muslim, ada yang menyatakan Allah itu roh. Nah, dihadapkan kepada orang Islam, hei orang Islam, bukankah Allah itu, Tuhan itu roh? Nah, lalu disalah-salahkan. Tentu tidak rela disalahkan. Yang kristolog muslim ini menjawab dan mempelajari pula ayat-ayat yang terdapat di dalam Bible itu, baik kitab perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Umpamanya mereka kutip dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 28 dan 29. Kamu kenal aku, kata Tuhan katanya, tapi kamu tidak kenal dia yang mengutus aku. Jadi Nabi Isa alaihi salam katanya dalam kitab Yohanes 7 ayat 28 ini, kamu kenal aku, kata Nabi Isa, tetapi kamu tidak kenal siapakah Allah yang telah mengutus aku. Memang tidak disebutnya Allah, tapi siapakah dia yang telah mengutus aku. Ini diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, dikuatkan di dalam surat As-Saff. Surat As-Saff ya, ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun
ketika Isa anak Maryam berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Aku membenarkan ada kitab sebelumku, yakni kitab Taurat, dan aku membenarkan pula sesudahku nanti ada yang akan meneruskan ajaranku, gelarnya Ahmad. Akan tetapi sekala tatkala dia datang nanti, orang menyangka dia pembawa sihir yang nyata. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang diperdebatkan orang di dalam ilmu perbandingan agama. Nah, mereka kutip lagi namanya dalam kitab Roma pasal 12 ayat 49, kitab Yakobus 1 pasal 1 ayat 13, bahwa Nabi Isa pernah dicobai oleh iblis. Nah, jadi Nabi Isa sebagai utusan Allah pernah dicobai oleh iblis. Dan kemudian dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 4, pernah orang menyamar, menyamar datang kepada Nabi Isa. Ternyata yang menyamar itu adalah setan, katanya, yang menyamar di dalam gua yang gelap. Nah, sehingga mereka menuduh Nabi Muhammad dalam gua itu bertemu dengan setan di dalam gua yang gelap itu. Padahal di dalam gua itulah banyak aktivitas manusia, bukan saja itu yang disebut dengan roh gelap, itu hantu, tetapi juga banyak orang-orang yang menjadikan guanya sebagai rumah. Banyak pula menjadi gua tempat bertahanus, tempat bersemedi, dan banyak pula gua yang digunakan untuk menyimpan harta kekayaan. Jadi bukan khusus dihuni oleh setan jin yang menyamar di dalamnya menjadi roh-roh yang gelap. Nah, kemudian ada disebut ada Namus, itu adalah makhluk yang pernah datang kepada Nabi Musa di dalam gua juga. Nabi Musa, nah itu kalau dia mengajarkan kebaikan, berarti dia roh kebaikan yang disebut dengan malaikat. Apalagi yang disampaikan kepada Rasulullah di dalam gua itu, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau setan, roh-roh kegelapan yang memeluk Rasulullah lalu mengajarkan nama Allah, mustahil. Itu setan iblis berpantang dia menyebut Allah. Ini tidak pertama. Qul huwa qul, katakanlah ikra, bukan qul ya, ikra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sedangkan iblis akan lari tunggang langgang. Setan akan lari ketika disebut nama Allah. Kalau disebut nama Allah, mereka akan lari. Nah, jadi berita terhormat. Kemudian disebut masalah racun, ya. Nabi Isa pernah dicoba diracun oleh orang Yahudi. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada disebutkan masalah racun. Yeremia 23 ayat 15. Nabi Isa pernah akan diracun, apakah jadi atau tidak? Pernah akan diracun oleh tentara Romawi. Nah, itu dia racun dari Yerusalem, katanya Kisah Para Rasul ayat 13. Nah, disebabkan itu pergilah, beginilah firman Tuhan semesta alam ketika dia akan minum racun. Ya Allah. Jadi rupanya dari zaman dahulu Sokrates pun dihukum minum racun. Akan tetapi Nabi akhir zaman disebutkan dia tidak akan mati kena racun. Jadi setelah pulang dari perang Khaybar, pernah Rasulullah diberikan paha panggang daging kambing, diberi racun kepada Rasulullah, tapi daging kambing itu berbicara. Jangan engkau, walaupun sudah digigit oleh Rasulullah, nah, tersentuh dengan air ludahnya. Nah, daging kambing itu berbicara, ya Muhammad, jangan teruskan makan aku ini sudah diberi racun. Nah, lalu seorang wanita mengatakan,
teruslah makan ya Muhammad. Kata Rasulullah, lebih baik kalian mengaku siapa yang memasukkan racun ke dalam daging kambing ini. Akhirnya di antara mereka ada yang mengaku, katanya, tujuan kami untuk menguji engkau ya Muhammad, karena dalam ajaran kami dikatakan ciri-ciri nabi akhir zaman itu dia tidak akan pernah mati kena racun, tidak akan pernah mati kena ilmu guna-guna. Nah, jadi walaupun sempat tersentuh air liur Rasulullah, apakah tertelan atau tidak, tapi yang jelas Rasulullah matinya tidak kena racun itu. Wafatnya Rasulullah 4 tahun setelah itu. 4 tahun setelah perang Khaibar baru Rasulullah wafat. Sebelumnya sehat-sehat saja. Menjelang wafat itu beliau beberapa hari pusing. Kemudian dirinya, tubuhnya melemah. Coba menjadi imam bisa sebentar, tapi akhirnya diteruskan oleh para sahabat. Umur 63 tahun beliau pun wafat, dan itu merupakan suatu hari berkabung terbesar di kalangan umat Islam, dan diteruskan kepemimpinannya oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, akidah Islamiyah ini, dalam catatan saya, akidah Islamiyah itu dipahami, jangan sampai menjadi yang sesat. Tidak boleh menjadi sesat, karena dalam mempelajari akidah ini banyak orang yang tersesatkan oleh pemahaman-pemahaman dari Israiliyat, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Dia membawa paham-paham sebagian yang pernah mereka anut dahulu karena sudah mendarah daging di dalam jiwanya. Nah, sekarang muncul lagi itu kelompok-kelompok yang menyalahkan akidah yang dibawakan oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana kelompok ini? Dia mempunyai kelompok su'zon namanya, buruk sangka. Nah, jadi kadang-kadang kelompok yang buruk sangka ini dapat berkesempatan pula untuk berkembang biak karena dananya yang besar. Su'zon ini berburuk sangka saja kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang dahulu, berburuk sangka kepada filsafat yang berlebihan, berburuk sangka kepada sifat 20 yang mengajarkan tauhid, berburuk sangka kepada ilmu fikih dan mazhab-mazhabnya, bahkan berburuk sangka terhadap orang yang bermazhab, maunya tidak ada mazhab sama sekali. Padahal yang mengungkapkan itu dia bermazhab, mazhabnya adalah mazhab Hambali. Nah, kemudian orangnya ini hulu, berlebih-lebihan. Dan kemudian yang ketiga, selangkah lagi, dia bisa menjadi radikal ketika mengatakan kelompoknya saja yang paling benar, yang lainnya kafir, yang lainnya syirik, yang lainnya zindiq. Akhirnya dia bisa merusak hubungan sesama manusia, bahkan bisa melakukan tindakan fisik. Masya Allah. Kita dengar dulu. Masya Allah. Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam وقال له ما يبكيك أيها الصابر. Masya Allah. Kembali kepada kisah Rasulullah keluar dari rumah tadi, bertemulah dengan seorang anak kecil, lalu diusap kepalanya oleh Rasulullah, Ayyuhasabi, hei anakku, kenapa engkau menangis? Teman-temanmu bergembira semua di hari ini. Anak itu menjawab, bagaimana aku bisa bersama dengan orang-orang itu? Mereka punya ayah, punya ibu, sedangkan aku tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemana bapakmu? Bapakku sudah mati berperang dibawa oleh Rasulullah. Tak sanggup siapa itu, saudara sekalian. Kita baca saja yang lain. Masya Allah. Nah, kita kembali kepada
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kajian tauhid ini, janganlah merasa yang tauhid 3 itu merasa dia saja yang paling benar, dan yang tauhid 20 sebab 20 janganlah meremehkan pula. Masing-masing mempunyai kelebihan. Mari didekatkan, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Amir. Ya akibat Ibnu Amir, kata Rasulullah, hei Ibnu Amir, ini aku pesankan kepadamu. Apa dia? Sil man khata'aka, sambungkan silaturahmi terhadap orang yang suka memutuskan silaturahmi kepadamu. Gara-gara beda pendapat, tidak ada toleransi, lalu putus silaturahmi. Maka ya Uqbah bin Amir, kata Rasulullah, sil man khata'aka, sambunglah silaturahim bagi orang yang memutuskan silaturahmi dengan anda. Dan kemudian wa'ati man haramaka, kamu sukalah bermurah hati, suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada. Jadi ada orang yang kikir sekali, tidak pernah suka memberi kepadamu. Nah, kata Rasulullah, kamu memberilah, bersedekahlah, beri hadiahlah kepada orang yang tidak pernah memberikan apa-apa kepadamu. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa'fu man zalamaka, maafkanlah orang-orang yang pernah menzalimimu. Ya Allah, ini bagus sekali, maafkanlah orang yang pernah menzalimimu. Nah, terakhir Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tutup ini dengan kaidah usul fikih, ya. Kaidah usul fikih ini untuk menyambung silaturahmi juga, saling menghargai. Akhir-akhir ini saya dengar banyak orang tidak menghargai adat, ikut agama saja. Adat itu tidak boleh, padahal ada akidah dasar dari akidah fikih mengatakan al-'adatul al-muhakkamah. Adat itu bisa diberlakukan sebagai hukum. Maksudnya adat yang baik. Adat yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau ada nanti adat yang kurang baik yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, berangsur-angsur mendakwahkannya bil hikmah, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo terhadap adat Jawa, sehingga berhasil beliau mengislamkan jutaan orang. Tentu yang membakang ada juga, ya, seperti Darmo Gandul, kitab Gatoloco yang menghina Islam ada juga. Tapi terus berdakwah terus, akhirnya penganut Gatoloco dan penganut Darmo Gandul, banyak sekali anak-anaknya, keluarganya yang masuk pesantren dan menjadi orang yang hebat, pembela Islam yang hebat. Makanya kalau orang itu salah jangan dibenci, tapi didakwahi. Nah, akhirnya kita usul fikih mengatakan al-aslu fil 'adati al-ibahah. Asal dari keseluruhan adat-adat kebiasaan itu dibolehkan. Illa ma dalilun ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang menyatakan sebaliknya. Adat ini hukum waris, ini ke ibu aja banyak. Ke sebelah laki-laki tidak dapat. Ini perlu didakwahi. Ternyata di dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dih wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah والتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-lakilah menjadi pelindung bagi wanita.
الرجال قوامون على النساء بما فطر الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Karena Allah memberikan kelebihan kekuatan otot dan kekuatan otak lebih pada laki-laki, makanya laki-laki dijadikan pemimpin. Bima fadlallahu ba'duhum 'ala ba'din, memang dari sebagian dari laki-laki lebih tinggi dia kepada pada umumnya wanita. Memang ada juga laki-laki yang tahu kewanitaan, namanya bencong. Itu tidak masuk urusan itu an-nadir. An-nadir kal ma'dum, yang jarang-jarang itu anggaplah seolah-olah tidak ada. Lanjut. Wallati takhafuna nusuzahunna, kalau nanti wanita yang ada di dalam naunganmu itu dia duraka, fa'izzuhunna, dinasihati dulu. Fa'izzuhunna, terutama istrimu, dinasihati dia. Fa'izzuhunna. Tidak mau juga, pakai langkah yang kedua. Wahjaruhunna fil madaji', pisah ranjang, pisah tempat tidur. Kalau seandainya dia masih membangkang, pisah tempat tidurnya. Nah, setelah itu mungkin dia sadar, ya. Kalau dia sudah sadar, nah jangan pula dicari-cari kesalahannya. Ya, yang disebut dalam ayat itu tadi, wahjaruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Ini dalam hukum Belanda juga ada. Itu namanya scheiding, scheiding van tafel, and bed. Kalau scheiding van tafel, pisah tempat makan, makannya beda. Istrinya makannya di dapur, suaminya justru makannya kadang keluar, ya, ke warung-warung, tidak setempat makan. Kemudian scheiding van tafel and bed, berpisah pula tempat tidur. Nah, kalau di dalam hukum Islam itu namanya wahjaru hunna fil madajik. Kemudian wadrabu hunna, boleh bersikap tegas terhadap mereka setelah itu. Sudah dinasehati, enggak juga lompat. Sudah itu pisah dari scheiding van tafel en bed, tetap juga. Sudah pisah tempat makan, tempat tidur, enggak juga. Nah, ambil sikap tegas, ya. Wadrobu hunna, memang asal katanya wadrobu itu dipukul, tapi dalam tafsirnya dikatakan pukul di situ pukul mentalnya, bukan pukul fisiknya. Tapi banyak orang yang melakukan memukul fisik itu KDRT namanya. Rasulullah ada juga istrinya yang membangkang kepadanya tidak pernah dipukul oleh Rasulullah. Aisyah tak pernah dijewer oleh Rasulullah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana praktik Rasulullah, ikutilah itu. Jadi sebelum itu namanya bersikap tegas tadi itu, wadrabuhunna fa in ata'nakum, jika sudah taat ya, jangan dicari-cari. Fala tabghu alaihinna sabila, jangan dicari-cari jalan pula lah untuk mencari-cari kesalahannya. Inna Allaha 'aliyyun kabira wa la tabghu 'alayhinna sabila inna Allaha kana 'aliyyun kabira. Allah itu maha mulia lagi maha besar. Berdasarkan kemuliaan kasih sayang Allah itu tadi, yang saling memaafkan, saling berangkulan, kembali seperti Lesti dengan siapa, barangkali si Bilar, ya, rangkul kembali, berbaik-baiklah kembali di bawah lindungan Allah. Inna Allaha kana 'aliyyun kabira, Allah itu maha mulia, maha tinggi dan maha besar. Allah lah yang akan melindungi rumah tangga yang mau berbaik-baik itu. Jangan bergaduh. Kata orang Melayu, jangan bergaduh. Tanjung katung airnya biru, tempatlah budak mencuci muka. Teman, suami istri kalau bergaduh, kalau bergaduh susah rezekinya. Nah, maksudnya apa? Pesan dari nenek moyang dalam syair yang pendek itu, jangan bergaduh, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Kalau terlanjur berkelahi bertengkar, cepat-cepat meminta maaf. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah jadi kembali kepada adat istiadat yang berbeda. Adat itu dihargai di dalam Islam.
al-'adatul muhakamah. Adat itu bisa diberlakukan sebagai hukum kalau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kan banyak adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil 'adatil al-ibahah. Asal mulanya dari seluruh adat itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Kalau nanti ada yang bertentangan, di situlah dilancarkan dakwah secara berangsur-angsur bil hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, dengan lemah lembut, mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang sangat baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat tapi dengan cara yang terbaik, tidak menghina pribadi, tidak menghina agama keyakinan, tapi berdebat dalam artian mencari kebenaran, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Didat, yang dilakukan oleh Zakir Naik, yang dilakukan oleh ya banyak-banyak lah. Kalau di Jawa itu bukunya yang sering baca itu Abdullah Wasyi'an. Nah, kalau dari para mu'allab itu banyak saya baca itu Pak Moko Ginta, dan kemudian yang sangat populer itu Ustadz Yahya Waloni juga menulis. Banyak tulisan-tulisannya yang hebat, luar biasa. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Arju minkum afwan in wajadtu fiha khata'at. Aku berharap kepada Anda semua memaafkan saya jika di dalamnya terdapat keseleo kata, salah ucap, atau ilmu saya yang kurang dalam menelaahnya. Mohon dimaafkan, saya masih dalam keadaan belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.